Kemudian wa nazala fi Abdullah Nah turun ayat mengenai Sayyidina Abdullah bin Salam. Sayyidina Abdullah bin Salam ini wa kana min ahbaril yahud. Beliau ini adalah salah satu daripada cendikiawan-cendikiawan orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi, orang-orang cendikiawan Yahu, Yahudi. Beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam sahabat wa dan sahabat-sahabatnya, wa dan sahabat-sahabatnya. Lama Allah Musab tahu karihu al-Ibila ba'dal Islam. Ketika masuk Islam, beliau masih merayakan hari Sabtu, karena hari Sabtu ini hari ke hari keagungannya orang Yahudi. namun urang mah puai Jumaah, nu agung teh. lamun Yahudi mah dinten Sabtu. Maka beliau ketika masuk Islam masih suka merayakan hari Sabtu, memuliakan, mengagungkan hari Sabtu. Dan beliau tidak mau makan daging ontak setelah masuk Islam. Kenapa? Karena dahulu, pada agama Yahudi, nggak boleh makan daging ontak. Akhirnya turun ayat: "Ya ayat diturunkan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala." Salah satunya, sebagian nuzulnya mengenai Sayyidina Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu Allah, orang orang yang beriman Masuklah kalian pada agama Islam kafatan keseluruhan Jadi orang teh asupkan agama Islam teh Tong diwareh wareh Tong diwareh Sagala kudu Islam Pakai anak kudu Islam Kalakuan anak kudu Islam Usahana kudu Islam Segala kudu, kudu Islam Lamun naon Jalma Islam tong diware ware kartos aturan nage okay. kudu aturan Islam tong diware ware hejel manu al Islam hejel manu ariman dawa Allah hejel manu ariman udhulu fisilmi kafah masuklah kalian pada agama Islam menyeluruh di dalam syariat Islam Rek akur jengka hayangrekkur jengka hayang dimana kita datanglah hukum Islam Taimaku kurang tong diware di hukum Islam teh Dina syariat Islam deh kalian jangan mengikuti jejak langkahnya setan tipuan setan hiasan setan tonga gugu tong nuturken karena hiasan-hiasan setan kunlit di pisah-pisaah ke ya jadi orang Islam teh kudu menyeluruh iraha Hawa keur kumaha bae kudu aturan is lamun jelma tuangna cara tuang Islam karena usahana cara usaha is lam rupana kudu nuturkeun syariat Islam lamun orang jelma iman kudu kitu ulah diwareh wareh saur Allah udkhulu fis kafah Hadirin KB, kudu asub agama Islam di agama Islam, sakb, nak seluruhnya. Karena syariat Islam ini syariat yang sangat sempurna, ya, yang sangat indah. Tidak ada syariat aturan agama yang seperti agama is Islam ini menuntun kita untuk hidup bahagia, untuk hidup indah, untuk hidup damai. Itu syariat Islam. Kalau kita laksanakan, hidup kita akan tentram. rumah tangga kita akan bahas ketika rumah tangannya dibangun dengan syariat Islam kenawan rumah tangan kacurud hmm, para sywaturgen syariat Islam nah, caratur cara Islampokolah di mana orang itu tenuturkan karena aturan Islam pasti bakal terjadi perkara-pergara anu ah, ngarugigen ke urangla kenger orang Allah kes masihhan aturan aturan nantihati Allah

Hidup kita akan aman, hidup kita akan bahagia, akan berkah. Berkah apa? Mengikuti aturan syariat agama Islam. Kenapa hidup kita kurang berkah? Karena kita tidak ikut syariat agama Islam. Karena kita meninggalkan syariat agama Islam. Akhirnya hidupnya kurang berkah, ilmunya kurang manfaat. Kenapa? Karena tidak ikut tata cara syariat agama Islam yang diatur oleh agama Islam. Ikuti di situ adanya keberkahan untuk kita. Ya. Yeah wala tatabiu di syaitan yang kedua Allah mengingatkan kepada kita jangan sekali-kali mengikuti jejak langkah setan hiasan setan uh lamun ngawadul kete batina gede lamun ngawadul kete batina eh, tadi bisikan di sah setan uh lamun ngurangan timangan kete batina gede lamun ngarenten kud. Oke batin naga setan itu itu Wauh lamun jujurmah batina sautik jujurmah GTA gaji nah setan itu suka apa menakut-nakuti kita kalau kita benar wa walaupun ketolib ibadahma rektima anak kedahhal budakku setan tadi rajin gajikuma tuh isukan setan kurang benar dicingin bener, bener dida aku setan supaya tong ngaji supaya tong ibadah supaya tong jadi jema soleh to iniku setan kita gawe setan gitu kemacara anak u tehtengahlaksana ke iba kemacara anak u tehuturkan te syariat agama is Wauh make didiumang panasi lokutu kita, kita ayatan orang jelma Islam pakaian lagi kedah pakaian Islam ya ibu-ibu ya pakaian Islam nutupan aurat tong nemong nemong aurat pakaian jelma Islam dan nutupan aurat ya oke okay, mau alayah nur sepanah jelma diri pekerja sepuluh jelma maut dia mau ajeng sorangan huh? guru deh di pikir sepeda gugusti nah, ini amanat dari Allah peringatan dari Allah kepada kita orang-orang yang beriman jangan kalian sekali-kali mengikuti jejak langkah setan dari segala hal apapun dari segala hal apa apapun jangan diikuti bisikan-bisikan setan yang akan merugikan kita menyelakakan kita dunia dan akhirat innahu mubin kenapa kita nggak boleh ikut setan tidak boleh mengikuti ajakan setan karena setan ini musuh yang amat nyata setan itu musuh yang amat nyata kita dibujuk supaya maksiat kan harus taarupan sebelum nikah teh uh cek setan he taarupan aku taruh taarupan cek syariat Islam lain taarupan cek hawa nafsu orang cuma taarupan teh lu lumpangan dua aduh can kawin teh eh sama setan taarupan ya ayat taarupan yang dibenarkan oleh syariat Islam cuma can halal jeng awet teh gue gak usah lagi pamajikan nyebut lagi papah mama ke mana apa? Eh, cari pemicu jadi akan gue papa mama. Agak ada. Ini sekarang banyak kerja terjadi ada taarukan secara Islam syariat is Islam lain bebas kos 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 nikah wenya. Nah itu itu godaan setan seperti itu. Kalian ini santri santri digoda oleh setan supaya kalian malas ibadah itu godaan setan. Malas ibadah, malas ngaji, ngajinya telat datangnya tuh godaan setan nanti anak santri cuma ya ke santri lain ke bapak-bapak lain santri ke ibu-ibu santri itu godaan setan kalian padahal kalian bisa beres itu langsung ke masjid ikut baca Quran ini nongkrong aja di jalan itu setan itu kalian ikuti terus ya jaga diri kita ya lawan setannya ngopi ayak ini waktunya ngopi Uh, setan ele, weku, setan is santri datanglan meme guru aya santri beradab dite. santri yang beradab seperti itu sebelum dulu-gurunya datang muridnya sudah ada itu santri yang beradab ketika santri ini datangnya telat gurunya udah datang ya tidak ada udur nah ini santri yang kurang ber kata hati-hati ketika kamu tidak beradab di dalam mencari ilmu sulit untuk mendapatkan berkah ilmu sulit dapat berkah ilmu jika seorang pelajar tidak melaksanakan adab-adaban di dalam belajarnya utamakan adab sopan santun nanti anak santri kasihan kasihan ya kalian paksakan waktu ngaji ngaji jangan datangnya akhir-akhir santri-santri ya kalau bapak-bapak banyak kesih bukan banyak sibuk ibu-ibu pada sibuk pantas datang napa norige nya harusnya dasar hari ini santri sibuk apa dia anak gak punya istri gak punya apa kamu sibuk apa gak punya gak ada kesibukan apa-apa tapi kamu masih kalah aja sama setan kalah sama nafsu lawan bukan ikuti itu nanti anak santri kalau bapak-bapak ibu-ibu beda beliau-beliau punya kesibukan masing-masing Uh, sudah datang juga sudah. Masya Allah, datang pada ringgit wah hebat. Kes luar biasa. Ke kelas bapak-bapak ibu-ibu banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah semuanya. Allah berikan istiqomah semuanya. Allah berikan istiqomah semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin.